Satuta saluran siluman atawa saluran ilegal ditutup ku Satgas Citarum Harum sewatar poe katong pernakakeun. Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL terpadu milik PT MCAB Mudal Kucai Limbah. Kukituna warga ngarahu lantaran mucungulkeun bae anu nyegak tur di pilewang eta C limbah bahaya teh keur ngamalir ka imah warga. Nyakos kitu kayaan IPAL terpadu milik PT MCAB satu tas ditutupna saluran pemicinan cai limbah ilegal ku Satgas Citarum Harum sawatara poe katom pernakeun. Eta tempat pengolahan limbah terpadu teh kiwari limpas ku cai limbah anu dierong ngamalir timang pirang pabrik di sabudeureun eta lelewek. Katambah-tambah eta cai limbah teh mucungheukeun bau anu nyegak. Liantik itu warga ngarasa leuwang upama cai limbah terus-terusan dikamalirkeun ka tempat IPAL tangtu bakal limpas ka imah warga di sabudeureunana. Bau tanya air pas mau mendatangi perusahaan, tapi tiba-tiba ada dari aparat mau mendekati sungainya, terus mengeluarkan air-air bau itu udah dipasarkan sama apa? Oh, gitu. Sama desa. Ini harapan Bapak sih Pak kedepannya seperti apa nih Pak? Ya seperti saya harapkan yang dulu deh lah, seperti Citarum jernih, erangnya tidak ada bau lah. Sejuruning itu Lurah Pasawahan Kecamatan Dayeukolot Kabupaten Bandung Mamet ngeceskeun dirina mahing pihak pabrik ngamalirkeun limbah naka walungan tur pihak MCAB sagancangan ngungkulan limpas neta limbah anu leuwih ti 3 meter. Liantik itu pihakna meredih pihak Satgas Citarum Harum sangka nyiar bong bolongan lebah ngungkulan eta pasualan. Dampaknya memang menimbulkan rendaman di IPA Cisirum dan sekitar. Yang kami khawatirkan ini takutnya luapan air itu terus meningkat. Karena tiap hari memang meningkatnya baru 3 hari saja sudah sekitar 1 meter. Yang kami khawatirkan ini berdampak ke warga nantinya. Apalagi dikhawatirkan kalau turun hujan ini akan cepat meluap. Kami mohon kesadaran dari beberapa perusahaan untuk tidak membuang saluran limbahnya ke Sungai Cisuminta. Mudah-mudahan Satgas Citarum Harum dapat segera mengantisipasi hal ini untuk tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terutama kepada masyarakat. Eta limbah anu limpas teh karandapan satu tas ditutupna saluran pamicinan cai ilegal anu dikamalirkeun ka walungan Citarum. Kukituna sakumna pabrik dipiharep tuhu karena peraturan sangkan program Citarum Harum bisa dipaju kalawan lancar. Rezitia Prasaja, Bandung TV.